Berikut adalah hasil lengkap pertandingan final IFIL Slovenia Lining Open 2024. Di final ganda putra, Muhammad Alfarizi, Nicolaus Joaquin, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Rahmat Hidayat, Yeremia Eri Yoce Yakob Rambitan, dengan skor 21-15 dan 22-20 dalam durasi 28 menit. Di final ganda campuran, Amri Syahnawi, Indah Cahya Sari Jamil, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Feral Justin Mulia, Priscila Venus Elsadai, dengan skor 15-21, 22-20, dan 21-19, dalam durasi 57 menit. Di final ganda putri, Siti Sarah Azahra, Agnia Sri Rahayu, berhasil menjadi juara Slovenia Open, usai mengalahkan wakil Chinese Taipei, Yan Feichen, Liang Qingsun, dengan skor 21-16 dan 21-11, dalam durasi 28 menit. Di final tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo harus kalah dari pemain Malaysia, Justin Ho, dengan skor 21-19, 11-21, dan 15-21, dalam durasi 1 jam 4 menit. Dan di final tunggal putri, Raksita Sri Santosh Ramrai berhasil mengalahkan sesama pemain India, Sriyanshi Falishetty, dengan skor 21-16 dan 21-17 dalam durasi 36 menit. Dengan demikian, Indonesia berhasil menjadi juara umum Slovenia Open 2024 dengan 3 gelar juara dan 3 runner-up. Sementara itu, di posisi kedua, India dengan 1 gelar juara dan 1 runner-up. Di posisi ketiga, Malaysia dengan 1 gelar juara. Dan di posisi keempat, Chinese Taipei dengan 1 runner-up.